Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Om Yus Channel. Hai Sobat Pelni, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Om Yus akan menayangkan dua kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Makassar. Pagi ini, KM Cerme lebih dulu sandar di pelabuhan pada pukul 06.00 waktu setempat. Setelah itu, disusul KM Binaya yang bersandar tepat di belakang KM Cerme. KM Cerme dinakodai oleh Kapten Komarudin dan KM Binaya dinakodai oleh Kapten Ahmad. Mari kita ikuti bagaimana proses dua kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Makassar dan kegiatan apa saja selama berada di pelabuhan. Mari kita saksikan. Pagi ini dermaga Pelabuhan Makassar tampak basah sehabis hujan. Dan cuaca pagi ini terlihat berawan. ABK Dek bagian depan menyiapkan kapal untuk bersandar di pelabuhan. Aju delapan. Belakang springnya jangan dipop. Belakang spring tahan. Belakang crossnya aja yang dipop. Pop cross belakang. Apa lagi? Masih maju 7 kan? Maju 1 kan belakang di depan kota ini. Tahan terus. Sedikit lagi ya. Kenapa? Masih maju sendiri ya? Belakang, blit, spring, pas spring kencang, pas spring blit, spring kencang blit, pas terus ibob terus.
kencang. Bas, cukup tepat, please. Cukup, baik. Tentang selesai, makasih. Tentang beli. Matika, buka pintu. Kapal sudah sandar dengan sempurna dan tangga mulai dipasang. Terlihat para buruh TKBM atau buruh bagasi naik ke atas kapal. Terdengar pengumuman dari atas kapal bagi penumpang lanjutan harap berhati-hati dan tidak meninggalkan barang-barang bawaannya agar tidak hilang atau salah bawa oleh orang lain. Selanjutnya para penumpang turun melalui Karbarata ke terminal penumpang untuk keluar dari pelabuhan. Om Yus ucapkan selamat tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan keluarga di Makassar. Sampai bertemu kembali di lain pelayaran dengan KM Cermai. Tampak di bagian belakang palka KM Cermai dimulai kegiatan bongkar muat kontainer dengan kren kapal yang sebelumnya sedang dalam perbaikan. Selanjutnya tampak KM Pinaya mulai mendekat di dermaga pelabuhan. Mari kita ikuti prosesnya. 1 menit terjerman. 14.50 jerman. 50 jerman. Akat. 20. Depan bisa tali buangan. Depan kirim tali bu. Belakang 25. Plus 25 belakang. Depan tali buangan terkirim. Pintu bebeto. Depan Cermai plus 30. 30 Cermai. Bagaimana cip bisa kirim spring cip? Ntar ya, BT masih jalan. Belakang bisa tali buangan. Depan kirim spring. Depan kirim spring. 53. Tuh. Tahan-tahan ya, depan. Depan, tahan-tahan. Bapak. Tunggu. Jingle. Operasi posisi. Masih maju gap 1-0. Maju 1-0. Akan plus 3-0 belakang, makasih. Depan spring terpasang, ambil di atas air. Depan ambil di atas air. Kas spring dikirim. Yuk kirim belakang. Belakang kan dulu springnya. Sudah dikirim. Operasi minta tolong belakang. Percepat tarik.
tarik dulu ke depan apa talinya sebentar, aku lagi kalau di bob. Belak depan kerokat terus springnya, depan spring kerokat terus. 5 maju. Maju 5. Ke terus belakang. Area terus. Depan kirim terus. Depan kirim terus. Dekat depan spring. Depan spring sudah open brake chip. Cuma saja. 46. Kedua 5, saya dulu kedua 5. Semua menang sesuai sini ya. Belakang ambil spring. Penumpang. Saya penumpang sesuai sini. Kelima ya. OP maju 5. Kita terus belakang. Terus belakang. 5-3 depan, 1-5. Gimana? Kenapa itu? Belakang kan. 4. Belakang kirim terus. Terus belakang. 8, 9, 5. Pintar geng ya. Belakangnya refleksnya depan terus terpasang. Akan ambil depan, ambil terus depan, ambil terus. Jangan mulai tantang depan mulai tantang depan spring mulai tantang. Akan kirim terus terus belakang depan ambil terus depan terus di bok. Oke, mulai tantang kan terus tantang. Kalau udah tantang ya, spring. Begitu. Depan, tahan, terus. Depan, spring, tahan. Depan, spring, tahan. Belakang, spring, tahan. Depan, spring, tahan. Terus, belakang, terus. Tarik. Depan ambil selek aja ya. Mau becep. Kantor sambil. Kantor sambil. Sedang. Depan ambil selek terus. Depan terus ambil selek. Tahan. Belakang, dapatkan. Akan dapatkan. Kita terus belakang. Terus belakang, dapatkan. Springnya ambil slack. Depan dapatkan. Depan dapatkan terus. Ke belakang, cara-cara. Terus belakang. Terus belakang. Terus dapatkan. Spring ambil ya. Depan spring ambil. Depan spring ibu. Ibu terus belakang spring ambil slack. Kencang belakang spring, kencang spring. Depan spring kencang, depan spring kencang. Depan spring kencang belit, depan spring kencang belit.
Belakang, spring kencang lid. Belakang tahan. 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 Depan, tahan. Belakang kencang, terus. Terus kencang. Depan terus kencang. Depan terus kencang. Belakang, depan belakang aja sudah rapat. Spring depan kencang, spring depan sudah kencang cip. Depan sudah kuat, spring sudah di belakang depan. Rapatkan depan, depan rapatkan. Kan tangan terus. Belakang bikin 21, depan bikin 21. Belakang buat lagi sedikit ya laut. Kalau ada dua satu, belakang kalau dua satu kencang, makasih. 35 depan, terima tangga darat. 35 depan, buka pintu, terima tangga darat. Terima tangga darat. Depan sudah berapa? Depan proses 21. Bikin sama ya. Depan bikin sama kencang. KM Binaya sudah sandar dengan sempurna. Selanjutnya tangga akan dipasang dan penumpang dipersilakan untuk turun. Binaya operasi. Masih. Ini rencana tanggung jawab. Masih aktif. Kedua ya 35. Pandu turun ya. Tim Ritter, pandu turun. Dagingnya. Pada pukul 7.45, KM Ciremai siap untuk berangkat kembali. Perlahan KM Ciremai meninggalkan dermaga pelabuhan Makassar. Belakang kapal sandar putar penuh bebas. Belakang kapal sandar putar penuh bebas. Oke, kapal sandar
Belakang bebas rapi selesai. Belakang bebas selesai, makasih anjungan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat terbang standar di Labuan Makassar. Selanjutnya tolong sampaikan ETA Surabaya. Sudah 12.00. Diteruskan ETA Surabaya tanggal 1 pukul 12.00 dengan ucapan yang sama. Salam hormat untuk nahkoda KKM Perwira Bintara dan seluruh ABK KM Ciremai. Atas nama Kilo Charlie, jelaskan di pusat embarkasi demarkasi KTT di Cabang Mas Pasar dan seluruh instansi terkait mengucapkan selamat berlayar. Jumpa lagi di pelayaran berikutnya. Selamat pagi. Cari Bawe. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih. Demikian tayangan Om Yus kali ini, dan Om Yus mengucapkan terima kasih buat para pemirsa yang setia dengan tayangan-tayangan Om Yus. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat mengikuti terus tayangan-tayangan di channel Om Yus. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Salam sehat, tetap semangat, senyum sepanjang lautan. God bless you all.